So ya, di video kali ini gue mau ngebahas trik-trik yang tersembunyi di dalam aplikasi AutoCAD atau the hidden comment in AutoCAD yang tidak banyak orang tahu. Jadi apa aja itu? Simak terus. Jadi buat kalian yang sering bekerjanya menggunakan aplikasi AutoCAD seperti arsitek, civil engineer, mechanical engineer, drafter, atau siapapun itu yang pekerjaannya relevan dengan aplikasi tersebut, pengetahuan dasar bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut sudah wajib dikuasai. Tapi setelah itu mungkin dari salah satu kalian pengen ada sesuatu hal yang lebih dari sekedar pengetahuan dasar. So, di video kali ini gue akan share trik-trik yang tersembunyi di dalam aplikasi AutoCAD yang mungkin bisa meningkatkan skill serta pengetahuan kalian. Jadi setidaknya di sini ada 10 trik-trik yang tersembunyi di dalam aplikasi AutoCAD yang bisa kita manfaatkan pada saat editing atau membuat gambar. So ya, langsung aja kita bahas dari ke-10 trik-trik ini. Pertama, the content scroller. Pada konten ini, kita bisa melakukan suatu hal yang berkaitan dengan hasil akhir gambar. Salah satunya adalah plot drawing to PDF. Pada bagian menu atau ribbon, kalian pilih tab output, lalu pilih menu export to PDF. Di menu ini, kalian bisa kustomisasi sesuai dengan pengaturan yang diinginkan. Misalnya, dari preset PDF, kalian bisa pilih kualitas yang standar atau for document, hingga ke yang high dan pro web juga bisa. Selain itu, kita juga bisa atur ketajaman hasil printoutnya di bagian angka DPI-nya dinaikkan dengan cara memilih bagian option. Dan kita input angkanya. Jadi, DPI itu adalah dot per inch. Jadi, semakin tinggi angkanya, maka akan semakin bagus hasil PDF-nya. Lalu untuk ukuran kertas serta cara mengatur ketebalan garisnya, kita juga bisa atur dengan cara memilih di bagian page setup. Cara settingnya ini mirip banget dengan cara setting di page setup seperti mau ngeprint kayak biasanya. Nah, jadi intinya ini bisa jadi pilihan buat kalian yang gak mau ribet-ribet untuk export gambar ke PDF ketimbang dengan menggunakan print biasa dengan menggunakan Adobe Acrobat PDF. Kedua, quick save all and close all comment. Nah, pasti dari kalian pernah kan ada yang suka buka gambar lebih dari satu lembar secara bersamaan di aplikasi AutoCAD, baik itu di editing maupun pada saat plotting atau mau ngeprint. Jadi dari fitur quick save all ini dan close all comment ini memungkinkan kita bisa menyimpan file secara bersamaan tanpa harus pindah ke tab gambar satu persatu. Dan close all comment adalah untuk menutup semua jendela gambar yang terbuka di AutoCAD tanpa harus nutup gambar satu persatu yang terbuka. Misalnya di sini ada 5 gambar yang sedang terbuka dan misalnya sudah dilakukan editing. Untuk menyimpan hasil pekerjaannya secara bersamaan, kalian tinggal ketikkan save all aja lalu enter. Dan secara otomatis gambar yang terbuka sudah tersimpan semua. Nah, begitu juga untuk menutup gambarnya, kalian tinggal ketikkan aja close all lalu enter, maka semua gambar akan close semuanya tanpa harus klik satu per satu. Ketiga, playing with dimension line. Maksudnya adalah ada garis dimensi yang menyentuh garis dimensi atau tag dimensinya. Nah, biasanya ini akan menjadi effort banget ya buat kita untuk merapikannya. Tapi di sini dengan command dim space atau dim brick akan sedikit memudahkan kita pada saat merapikan dimensi. Nah, di sini ada dua garis dimensi yang saling bertabrakan, baik itu menimpa teksnya ataupun bisa jadi malah berhimpitan. Nah, cara untuk merapikannya, kalian ketikkan dim space, kemudian enter, kemudian pilih dimensi pertama dan kedua lalu enter, dan ketikkan A yang artinya auto dan diakhiri dengan enter lagi. Maka dimensi yang tadinya berhimpitan secara otomatis sudah rapi seperti ini. Lalu jika ada garis dimensi yang menimpa seperti ini, kita bisa rapikan dengan cara ketikkan dim brick lalu enter, lalu pilih garis dimensi yang akan di brick, kemudian enter lagi, maka secara otomatis garis dimensi yang menghalangi teks tadi atau dimensi lain akan terpotong. Nah, tapi di sini uniknya itu adalah garis dimensinya tidak akan tereksplor, jadi ini masih utuh kayak originalnya. Keempat, align with edges. Gak selamanya pada saat menggambar itu menggunakan orientasi dengan sudut datar atau 180 derajat. Pasti sesekali akan mengalami dengan gambar yang memiliki sudut miring, semisal derajatnya itu adalah 45 dan sebagainya gitu. Nah, misalnya kalau kita menggambar dengan bidang yang miring mungkin akan sedikit kesulitan dan jadi kaku. Nah, dengan bermain UCS akan sedikit membantu kita alih-alih menggambar pada sudut datar atau 180 derajat seperti biasanya. Nah, misalnya di sini kita menggambar dengan orientasi 45 derajat. Kita bisa manipulasikan dulu dengan UCS. Jadi caranya kalian tinggal ketikkan UCS enter, lalu E enter,
dan klik salah satu garis mirinya yang dijadikan referensi dan diakhiri enter lagi. Nah, setelah itu kalian ketikkan plan dan enter dua kali. Nah, hasilnya kita bisa menggambar dengan bidang datar tanpa merubah sudut aslinya atau 45 derajat tadi ya. Nah, kalau kita sudah selesai membuat gambarnya atau sudah melakukan apa yang kalian mau, nah, kita bisa kembalikan ke sudut aslinya dengan cara ketikkan UCS enter, lalu W enter, dan terakhir kalian ketikkan plan lagi, kemudian enter dua kali. Kelima, the brush comment. Nah, fitur ini berfungsi ketika kita ingin mengeksplor teks yang sudah dibuat dari atribut teks, tapi tidak ingin menghilangkan tulisan asli yang ada di dalam teks atributnya. Misalnya tuh kayak gini. Nah, jika gue punya atribut teks yang udah dibuat dan ingin dieksplor, dan jika kita pakai perintah eksplor biasa, maka hasil teks yang akan muncul akan berubah dari isi teks aslinya ke tulisan teks properti atributnya. Tapi dengan brush comment, kita bisa menjaga tulisan aslinya. Misalnya tuh kayak gini. Jadi kalian ketikkan brush lalu enter, dan select teks atributnya yang akan kita eksplor lalu enter, dan hasilnya kita bisa eksplor teks tanpa mempengaruhi isi teks aslinya. Keenam, the OOPS comment. Nah, kalian pasti akan sedikit merasa jengkel ketika sedang editing gambar dan gak sengaja menghapus objek yang salah. Setelahnya, kalian enjoy aja gitu lanjut menggambar dan tiba-tiba kalian baru sadar kalau ada objek yang telah dihapus. Nah, bagaimana cara mengembalikan objek yang telah kehapus tadi? Cara yang biasa adalah dengan menggunakan Undo atau Ctrl-Z. Tapi permasalahannya gambar yang udah dibuat setelahnya akan jadi kembali ke awal atau pekerjaannya tuh jadi ngulang kayak dari awal gitu. Nah, dengan OOPS comment kalian bisa menyelamatkan objek yang terhapus tadi tanpa mengulangi pekerjaan yang udah dibuat setelahnya. Gue contohkan seperti ini. Misal gue mau hapus objek yang ini. Setelah dihapus, gue lanjut editing gambar. Semisal kayak nambahin objek atau teks gitu dan sebagainya. Nah, habis itu gue mau mengembalikan objek yang dihapus tadi dengan tanpa mengulangi pekerjaan setelahnya. Kalian tinggal ketikkan OOPS lalu enter, maka objek yang hilang tadi akan muncul kembali kayak gini. Ketujuh, snap to hatch. Fitur ini memungkinkan kita untuk snapping kursor ke hatching, yang mana biasanya kursor itu tidak bisa ngunci atau magnetingnya tidak nyala jika ditempelin ke hatch. Misalnya gue punya hatching pada kotak seperti ini dengan pattern ANSI 31, dan gue misalnya mau bikin line yang ditempelin ke salah satu garis hatchingnya, dan alhasil kita akan sedikit kesulitan jika snappingnya tidak mengunci ke garis hatching ini. Nah, cara untuk menyalakan snap to hatch, kalian harus masuk dulu ke option dengan cara ketikkan OP lalu enter, lalu pilih tab drafting. Nah, lalu kalian di sini uncheck pada bagian ignore hatch to object. Nah, setelah itu klik apply lalu oke. Nah, sekarang snap pada hatch sudah bisa. Tapi memang kita memerlukan teknik ini hanya jika diperlukan di situasi tertentu saja. Jika dirasa cukup mengganggu, ya balikin aja ke mode normal seperti biasanya. Kedelapan, the overkill comment. Fitur ini sebetulnya sangat populer digunakan karena dapat mengurangi size file gambar dan menghindari penumpukan garis atau objek yang sejajar secara ortogonal. Misalnya gua punya objek kotak seperti ini. Nah, jika dilihat kotaknya hanya satu atau terdiri dari 4 bagian garis, yaitu garis atas, kemudian garis bawah, garis kiri, dan garis kanan. Tapi jika kalian select, ternyata garis ini banyak dan menumpuk. Dengan cara kita lihat pada bagian properties, ada tulisan line dan di dalam kurung ada angka yang menunjukkan jumlah garisnya yang lebih dari 4. Padahal yang kita lihat pada gambar jumlah garisnya itu hanya ada 4 bagian. Nah, kita bisa hapus sekaligus garis yang menumpuk ini dengan cara kalian ketikkan overkill lalu enter. Terus select dulu semua garisnya dan enter lagi. Lalu klik OK. Hasilnya, maka garis yang menumpuk sudah hilang. Ini penting banget jika gambar kita sudah banyak dan jika mengalami penumpukan garis, mungkin kalian juga sudah tahu lah, bisa dibayangkan gitu seberapa besar size file gambar kalian yang udah dibuat. Jadi fitur ini cukup lumayan bisa membantu jika fitur ini bisa meredus size file gambar kalian. 9. Deleting layer and unused object. Selain fitur overkill, fitur purge juga bisa meredus layer-layer yang tidak terpakai dan menghapus cache objek yang sudah di-delete. Maksudnya adalah daftar layer-layer yang udah kalian buat dan tidak diterapkan di dalam objek gambar akan terhapus dengan tujuan untuk mengurangi size file gambarnya. Misalnya gue punya daftar layer sebanyak ini, tapi yang terpakai misalnya hanya 4 layer atau mungkin 5 layer. Caranya kalian ketikkan purge lalu enter,
lalu pilih Purge All, maka layer yang nggak kepake akan terhapus secara otomatis dan ini bisa sedikit meredus size file gambar kalian. 10. Set by layer. Pada saat editing gambar dengan punya banyak objek yang sudah diotak-atik warna dan lain tipe garisnya juga, pasti kalian akan kerepotan jika harus bolak-balik pada layer control dengan tujuan untuk set ke layer settingan aslinya. Ada cara yang sangat mudah ketika kalian ingin mengeset settingan warna garis dan tipe garisnya juga seperti ke settingan layer aslinya. Misal gua punya objek ini dengan nama layer kolom dan warna layernya tuh merah dan juga garisnya tuh putus-putus kayak gini. Padahal jika kita lihat pada layer manager, nama layer kolom ini memiliki warna layer hijau dan tipe garisnya juga continuous. Jadi cara cepat untuk mengembalikan objek yang sudah kita otak-atik di bagian warna dan sebagainya, kita bisa ketikkan perintah set by layer lalu enter dan pilih objeknya lalu enter, terus ketikkan Y dan enter dan ketikkan Y lagi lalu enter. Maka secara otomatis warna layer dan tipe garisnya juga pada objek tersebut akan kembali ke settingan layer aslinya. Oke, segitu aja tutorial singkat di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi, jangan lupa ya buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jika tertarik dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum and dah.